Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi. Okey, seterusnya saya nak review berkenaan dengan buku ini, Panduan Pengajaran Kemahiran Kognitif Murid Berkeperluan Khas. Okey, kita tengok apa kandungannya. Okey, dekat-dekat dalam bahagian isi kandungan ini, memang saya dah susun mengikut, akan ceritakan sedikitlah berkenaan dengan kemahiran kognitif ni, prinsip pemeringkatan, perbezaan antara kognitif dengan akademik, masalah kemahiran kognitif kanak-kanak yang ada untuk murid berkeperluan khas, komponen dalam kemahiran kognitif, penilaian kognitif dan peringkat kemahiran kognitif. So dalam inilah yang saya dah susun. Boleh, ni adalah sejenis buku aktiviti. Okey, so boleh buat dengan anak-anak lah ataupun murid dekat semasa PDPR ke, ya, boleh buat ya. Dekat rumah ibu bapa boleh buat dengan anak-anak. Okey, so untuk konsep pemeringkatan ni saya dah ceritalah sedikit berkenaan dengan komponen semua-semua ni, semua ya. Apa beza dia, okay, so, penilaian kognitif yang kita buat, macam mana untuk memory, semua tu. And then dalam pemeringkatan kognitif ni, saya bahagikan kepada 7. Okay, memadan sama jenis, so ikut pemeringkatan eh, sebab buku ni mari susun aktiviti dia mengikut peringkat. Dia bukan ikut untuk darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu, tak. Dia ikut development, okay, untuk peringkat kognitif. So, matching sama jenis, kemudian tak sama jenis, sorting, ikut kategori, sequencing, gambar yang berlawanan, huruf dan nombor. Lepas tu, kemahiran matematik dan bahasa. Itu yang last sekali lah dalam buku ini. Okay, so kita tengok kalau yang memadan sama jenis tu, inilah. Matching gambar dengan gambar. Okay, ini aktiviti dia, matching gambar dengan gambar. Okay, kemudian kita tengok seterusnya. Kita dah matching dengan gambar, bentuk dengan bentuk. Kita pergi kepada yang ke berapa. Okay, kepada yang ni. Okay, matching benda yang berlawanan, yang tidak sama jenis. Okay, contohnya macam apa ni, dia punya warna merah ni kan, buah cherry. So yang ni dia kena dapatkan lah, dapat benda ni kena. Bila beli buku ni kita akan bagi satu satu lagi, another QR code untuk dia boleh scan ataupun dia boleh dapatkan PDF bahan-bahan matching ini. Untuk dia cikgu ataupun parents kena print out lah, print out and then dia boleh gunting ke ataupun cikgu boleh laminate ke and then boleh matchingkan dengan yang sini. So adalah dalam PDF tersebut bila beli buku ini. Okay, sebab itu kena print sendiri ya. Okay, untuk sorting pula, okay, yang ni macam ikut size lah, sizing semua ni ya, mengelas ikut kategori. Okay, kemudian kita pergi pula menyusun susunan. Okay, yang ni macam susunan daripada apa ni, besar, ada pokok, ada pasu, itu pokok bunga kecil kan. Lepas tu kita ada pokok bunga dah banyak. So yang ini gambar yang missing ni ada dalam QR code yang akan diterima apabila pembeli beli buku ini. So dia akan dapat PDF tu lah, percuma. And then dia dapat PDF satu buku sekali ya, yeah. So dia boleh tengoklah juga macam mana benda yang dia nak guna ya. Okey, kemudian yang berlawanan pula. Okey, inilah yang gambar-gambar yang berlawanan. So gambar-gambar berlawanan ni boleh dapatkan dalam QR code tersebut nanti. Kemudian, okey, ini dapat gambar berlawanan. Okey, lepas kita pergi kepada huruf dan nombor. Okey, so ini sesuai untuk PDPR. Okey, kena matchingkan lah. Okey, ni nombor berapa. Kalau katalah tak nak guna yang PDF untuk tampal ke matching-matching macam tu, boleh juga tulis je. Okey, tak ada masalah. Okey, ni pun sama huruf A. Ni dia akan kena matchingkan lah dengan huruf A. Okey, matchingkan. Ini ada juga huruf jawi. So, sesuai lah untuk mata pelajaran jawi, mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, kemudian matematik. Kemudian, ni matematik. Okey, kemudian kita pergi kepada yang bahasa pula. Okey, yang bahasa pula, dia ada aktiviti yang macam inilah. Okay, merah, dia kena eja lah merah ni. And then benda ni dah siap-siap dah sebenarnya. Kalau dalam PDF tu, so dia kena matchingkan sahaja. Okay, right. So ni adalah buku tersebut lah. Dia kena matchingkan, dia kena carilah benda tu. Okay, ni untuk pemahaman bahasa. So yang ini memang dia adalah peringkat
awal. So jadi untuk murid berkeperluan khas sangat sesuai. Kalau untuk kanak-kanak tipikal, boleh guna untuk anak-anak yang berumur 4 tahun prasekolah, 4 tahun, 5 tahun dan juga 6 tahun. In fact, kalau ada anak-anak yang 7 tahun pun masih lagi boleh guna buku ini. Okay, so sekian dulu review untuk buku Panduan Pengajaran Kemahiran Kognitif. Boleh dapatkan di Shopee. Okay, terima kasih.